Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dapat terima call untuk pergi swab kali yang kedua. Ni aku dengan anak aku masa swab test kali yang pertama hari tu 23 hari bulan. Hari ni depa panggil pi untuk kali yang kedua. Nampak tak? Tenang. Aku pakai baju anak aku. Anak aku pakai baju aku. Ah, jam. Semua boleh kongsi. Jom kita pergi ke Masjid Sungai Gau untuk swab kali yang kedua. Doakanlah kami mendapat result yang bagus. Result yang pertama hari itu negatif. Hari ini pun harap-harap negatif juga. Jom. Okey, naik. Okey, jom. Betul di hadapan Taman Agung ni ada sekatan jalan raya lah, PTPD. Ini adalah sekatan jalan raya di atas daerah Semenuk dan daerah Paran. Okey, tu nampak tu, daerah main tengok aku lah. Sebab kawasan aku PTPD. Alhamdulillah sampai-sampai dah tak ramai orang. Kita terus hijau je adik, cepat sikit. Okey, terus ke dalam. Masih ramai orang buat swab test. Ada yang buat swab test kali kedua, ada yang buat kali pertama. Okey, kita beratok jauh sikit lah. Sendirilah macam mana KKM buat kerja. Alhamdulillah dalam keadaan macam ni pun mereka masih sabar. Jadi kita yang tak kena apa-apa lagi ni, yang apa, duduklah di rumah diam-diam. Kesian kat mereka. Tengok misi-misi buat kerja. Panas ya? Siang kat misi. Panas. Nampak duduk di rumah lelok. Di belah sana pula ya. Okay, terima kasih. Layanan misi-misi pun bagus. Walaupun mereka pakai macam ni panas. Baguslah mereka ni. Okey, daripada pendaftaran sini, kita alih main belah ni. Kita beratur tani pula lah. Tani lah untuk swab test tu. Tengok kawan aku dah tengah swab test tu. Settle untuk swab yang kedua. Aku dengan anak aku dah settle. Jadi tak perlu buat apa-apa. Pakai gelang yang hari tu juga. Dan kita balik. Swab kali ni rasa macam geli-geli. Lebih pada hari tu lah. Aduh, tak apalah, tak apalah. Jom. Dek, macam mana rasa tadi? Rasa masin. Rasa masin? Okey, okey. Harap-harap semuanya okey. Doakan kami okey. Okey, jom kita baliklah. Kita kena kuarantin lagi sampai 1 hari bulan 6 nanti. Terima kasih KKM atas layanan hampa yang cukup bagus dan cukup mesra. Semoga Allah melindungi hampa daripada wabak-wabak penyakit semasa hampa bekerja untuk agama, bangsa dan negara. Adik, mari sini, adik. Tak payah masuk rumah. Kita mandi kat luar ni dulu. Eh?
Oleh kerana aku pi tadi di tempat yang berisiko tinggi, kita tak tahu siapa yang ada positif, siapa yang negatif di situ, kita tak tahu. Jadi balik di rumah, terus mai ke belakang, kami mandi di luar dululah. Okey. Terima kasih kepada hangpa semua kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Aku buat video ni bukanlah untuk apa, saja nak berkongsi pengalaman kami swab kali yang kedua. Moga-moga apa yang aku ceritakan pada hangpa ni memberi satu keinsafan pada hangpa, memberi satu pengajaran kepada kita semua supaya kita menjaga diri kita. Salam jumpa lagi dari aku di Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,